anggota DPR RI Komisi 9 Saniatul Latifah berkunjung ke kantor DPP LDII. Dalam lawatannya, Saniatul Latifah mengatakan, permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia masih sulit untuk diatasi. Berbagai masalah muncul seperti belum siapnya SDM tenaga kerja Indonesia ketika ditempatkan di dunia usaha. Menurutnya, dalam upaya mempersiapkan SDM yang berkompeten, Komisi 9 menggagas program Balai Latihan Kerja atau BLK, yang nantinya diharapkan melalui BLK, kompetensi tenaga kerja Indonesia semakin meningkat. Jadi tidak mengandalkan menjadi karyawan, tidak mengandalkan dia bekerja di perusahaan, tetapi lebih ditingkatkan skillnya ini, dia bisa membuka lapangan usaha, membuka lapangan pekerjaan, entrepreneurnya yang diubah mindsetnya. Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso mengatakan, salah satu yang perlu digarap dalam rangka mensejahterakan masyarakat adalah penyiapan lapangan kerja. Pihaknya menjalin komunikasi dengan stakeholder, khususnya DPR RI Komisi 9 yang menangani hal tersebut. Dalam rangka kita menyiapkan, satu adalah terkait dengan kualitas dan kebutuhan pasar tentang ketenagakerjaan yang sekarang sedang digarap, dan terutama adalah dalam rangka penyelamatan sekaligus memberikan ruang lapangan kerja lebih baik. Menurut Kriswanto, LDII memiliki BLK di lingkungan Pondok Pesantren berkat kerjasama dengan Komisi 9 dalam rangka syiar Islam, sekaligus memberikan ruang kerja para santri untuk bekerja ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Sehingga, LDII mampu menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang profesional. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.